Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Pada bulan barakah, bulan Ramadan yang mulia, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah subuh yang ringkas yang akan saya sampaikan, iaitu himpunan tazkirah dan kisah teladan yang bertajuk Beribu Bapakan Khinzir. Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah SWT. Inilah kelebihan yang tidak ada pada lain-lain Nabi. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah SWT, siapakah temannya bila berada di syurga kelak? Allah pun memberitahu Sifulan bin Sifulan serta tempatnya. Setelah mendapat jawapan, Nabi Musa pun turun dari Bukit Tur Sina lalu menuju ke tempat yang diberitakan. Bila bertemu dengan orang tersebut dan dipersilakan duduk, tuan rumah ini terus masuk ke dalam biliknya. Sebentar kemudian, dia keluar sambil mendukung seekor babi betina dengan cermatnya. Nabi Musa melihatnya dengan penuh kehairanan. Babi itu dimandikan dan dilapkan dengan penuh kasih sayang. Selepas itu, dikeluarkan pula seekor babi jantan. Selesai sahaja kerjanya itu, barulah dia melayan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Apakah agamamu, wahai anak muda? Mengapakah kamu memelihara babi?" Jawab pemuda itu, "Wahai Nabi Allah, kedua babi tadi adalah ibu bapa kandungku. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa besar, Allah telah menukarkan rupanya, iaitu rupa mereka yang asal. Dosa mereka dengan Allah itu adalah hal lain. Tetapi aku sebagai anaknya tetap melaksanakan tugasku. Setiap hari aku berdoa semoga Allah SWT mengampunkan dosa mereka dan dikembalikan rupa mereka yang asal. Tetapi Allah masih belum mengabulkannya. Pada waktu itu, Allah turunkan wahyunya kepada Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, inilah orang yang akan berjiran denganmu di syurga kelak. Hasil baktinya yang sangat tinggi terhadap kedua ibu bapanya walaupun kedua-duanya telah bertukar menjadi babi. Namun dia tetap mencurahkan kasih sayangnya terhadap mereka. Oleh itu, kami naikkan kedudukannya sebagai anak yang soleh di sisi kami. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, demikianlah kisah yang mengajar kepada kita bahawa selagi kita mempunyai kedua ibu bapa, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Sebab kerana merekalah kita berada di bumi ini. Mereka berdualah membesarkan kita, membelai dan dimanjakan. Lebih-lebih lagi bila mereka sudah meningkat tua. Besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Bila kita melaksanakan tugas kita sebagai anak memelihara mereka. Kadangkala ada di kalangan kita tidak mahu menjalankan tugas tersebut. Sebagai seorang anak, buruk macam mana pun kedua ibu bapa kita, dia tetap ibu bapa kita. Ini adalah cabaran dan dugaan yang amat besar semasa mereka berdua masih ada. Apabila mereka sudah tiada lagi, kitalah menjadi pegantinya. Dari itu, bagi sesiapa yang mempunyai ibu bapa, hargailah mereka. Untuk melaksanakan tugas ini bukannya mudah. Tapi kita
perlu mempunyai sifat kasih sayang, sopan santun dan sabar. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita sebagai anak yang soleh dan ditempatkan kita di syurga bersama para nabi-nabi dan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja buat ketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat bagi kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa serta dihindarkan segala wabak. Sebelum saya akhiri, aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.